Elektrik tu menjana kehidupan. Namun begitu, bagaimana ianya dijanakan? Akankah tenaga kekal selamanya? Mampukah kita sendiri menjana tenaga elektrik? Mampukah elektrik dijana melalui sumber-sumber lestari? Bagaimanakah kita boleh berjimat dan berhemat dengan tenaga? Mengapa negara perlu melalui peralihan tenaga? Apa yang kita perlu lakukan? Kita harus menjadi masyarakat yang madani dengan celik tenaga. Saya nak laut yang biru dan bumi yang hijau. Semua ini boleh kita jawab jika hati dan minda memilih keterbukaan. Peralihan tenaga tidak akan berlaku jika kita tidak menyiapkan diri dengan ilmu yang terkini tentang tenaga. Ini menjadi tanggungjawab kita menjaga sumbernya agar tenaga kekal kepada yang akan datang. Ayo, kita bersama membina Malaysia yang cakna kepada kelestarian alam. Inilah masa kita bersiap-siaga untuk ancakkan paradigma. Malaysia Energy Literacy Program, MELP, adalah inisiatif kerajaan untuk meningkatkan tahap kepekaan dan kecelikan rakyat akan tenaga dan penggunaannya. Kita perlu menjadi masyarakat yang cakna, celik serta peka terhadap sumber tenaga dan penggunaannya. Tenaga adalah milik semua dan menjadi tanggungjawab kita menjaga sumbernya agar tenaga benar-benar milik semua. Tenaga milik semua! Ayuh kita persiapkan minda. Ketahui lebih tentang tenaga agar Malaysia di masa hadapan adalah Malaysia yang lestari.